Udah luar biasa sekali guys, 4000 subscriber. Wuh, pencapaian baru guys. Semoga saya rajin buat konten lagi dan teman-teman terhibur dengan konten-konten saya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Tanpa teman-teman semua, channel saya tidak sampai 4000 subscriber. Saya berterima kasih kepada teman-teman. Ini kita mau gaskan ke, aduh, barbar sekali coy. Oh, boleh minta foto? Boleh. Om stiker me om. Iya, nanti gue nih bagi. Ini ya, nanti baku bagi itu. Iya ya. Kasih om. 1, 2. Oke lah guys, yo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya, Oksin Mangga, YouTuber yang tidak terkenal. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Jadi guys, hari ini ya buat spesial konten saya guys. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport saya sampai pada titik ini guys. Dan saya berterima kasih guys, hari ini senang. Aduh, walaupun kemarin itu habis crash kita guys. Waduh, ini banyak siswa-siswa guys menyeberang. Jadi cerita sedikit guys, kemarin itu saya dan Candy crash guys di Maker. Aduh, gara-gara mobil ambil jalur coy, pick up kayak gini guys. Waktu pengucapan di Suluun, waduh, itu mereka terlalu ambil jalur kanan coy, apalagi jalan di sana itu sempit sekali. Jadi ujungnya kita itu sudah ada di pinggir jalan, terus ban depan Maker itu slip, ya jatuh kita guys. Aduh, puji Tuhan semuanya aman-aman karena kita pakai lengkap semua guys. Saya pakai sarung tangan, cuma Chenli juga ada sempat luka di tangan karena dia tidak pakai sarung tangan coy. Jadi ya tidak apa-apa guys, sempat kemarin pulang itu terang so urut. Oke, silakan. Jadi waktu pulang dari crash itu kita urut guys, karena saya juga sempat kaki saya ini yang kena, aduh, kena di aspal coy. Sempat tanya Chenli itu gimana, cuma dia bilang tidak apa-apa sih. Jadi ini Maker ini masih apa guys, bengkok ini ya. Untung saja guys, Maker tidak terlalu parah-parah amat coy, hanya bagian bodinya Maker ini ada kegores sedikit. Jadi di sini dalam video ini saya mau berterima kasih kepada teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mensupport saya sampai pada titik ini. Udah luar biasa sekali guys, 4000 subscriber. Wuh, pencapaian baru guys. Semoga saya rajin buat konten lagi dan teman-teman terhibur dengan konten-konten saya. Konten-konten motovlog, konten karaoke, konten cover lagu, dan konten-konten lainnya guys. Ya, ini konten saya ini konten campur semua coy, karena saya berprinsip nasi campur saja tetap akan laku guys. ada yang mengatakan bahwa kalau kita nge-YouTube itu hanya khusus satu konten saja bro, bilang begitu, kayak motovlog semua, terus apa kalau karaoke semua begitu guys. Tapi ya saya tidak. Saya mah campur coy, karena susah bangun lagi dari awal guys, mengejar ini 4000 jam tayang sampai monetisasi itu susah sekali coy. Jadi ya menurut saya dicampur saja coy, ya ujung-ujungnya penghasilannya juga ada guys. Jadi menurut saya nasi campur juga laku. Jadi walaupun konten-konten kita campur juga tetap
masih banyak yang bisa bantu kita guys, men-subscribe, bantu menonton guys. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Tanpa teman-teman semua channel saya tidak sampai 4000 subscriber. Saya berterima kasih kepada teman-teman. Ini kita mau gaskan ke aduh. Barbar sekali coy. Oke, ini kita mau pergi sama Chenli guys. Kita mau mau belikan dia flash disk. Katanya dia mau beli flash disk coy. Mau salin file-file di laptop karena laptopnya itu mau dipakai guys. Ini saya ada rencana guys, mau beli intercom biar bisa ngobrol dengan Chenli di atas motor guys, biar dia juga ngonten. Kita ngebacot di motor guys. Ya minimal lah ini yang 6 Pro itu guys, apa itu namanya, intercom yang 6 Pro itu, lupa saya namanya guys. Minimal itulah kita beli guys, karena saya sempat cek di Shopee itu harganya 700 lebih guys untuk 2 intercom. Jadi ya doakan saja saya guys, semoga saya bisa beli intercom biar bisa bisa memadai perkembangan konten-konten saya berikutnya coy. Karena pastikan YouTube ini akan terus berkembang guys, YouTube ini akan terus update dengan video-video baru dan saya akan berusaha yang terbaik buat teman-teman semua. Iya asik sekali. Jadi ya beginilah nasib motovlog guys, kita tuh ngebacot di motor. Cuma saya lagi masih shock guys tentang crash kemarin guys. Duh, nanti saya akan buat video tentang keadaan maker sekarang guys. Keadaan maker saat crash itu apa-apa yang legend, nanti saya akan buat video baru guys, video beda dari video ini. Ada bocil coy. Nanti kalau kita balik kita bagi stiker guys. Oke, nanti kalau kita balik kita bagi stiker. Aduh, kalau mereka masih ada coy. Atau kita balik dulu guys. Kita balik dulu guys. Oke. Biar mereka masuk konten guys. Aduh, vaksin. Halo, ini mau stiker. Nah, tunggu ya. Nanti gue masuk YouTube, pakai HP YouTube. Iya. Boleh. Om stiker nih om. Iya. Nanti gue bawa pagi. Ini ya. Nanti bawa pagi itu. Iya. Siap. Kita foto bareng guys. Sini kayak yang pegang. 1, 2 lagi, 1, 2 oke. Nanti lihat Pak KP channel ya. Itu dong. Ini dong, KP channel. Itu stiker. Nanti bagi Pak Tamang. Ngoni mau? Yo, silakan. Oke guys, sekian video dari saya. Bye-bye.